antar para pengemudi ojek daring dengan sekelompok orang yang berprofesi sebagai debt collector di Sleman, Yogyakarta. Awalnya terjadi pada Kamis siang. Kedua kubu terlibat aksi lempar batu di jalanan hingga memacetkan arus lalu lintas. Oleh polisi, kedua kubu yang bertikai akhirnya bisa dipisahkan. Namun Kamis sore, bentrok kembali berlanjut. Kini polisi tengah mengusut penyebab terjadinya bentrokan dan mengupayakan mediasi keduanya. Kita telusuri itu masalahnya apa. Kalau ada masalah hukum, kita akan proses secara hukum. Jadi di video sempat lemparan batu? Iya, itu karena mereka datang ke situ, tadinya mediasi, perwakilan di atas, teman-temannya di bawah, disangka teman-teman ojol ini kantornya diserang. Oh, kantor ojolnya diserang? Iya, padahal enggak. Di situ sudah ada kita di situ. Nah, cuman karena permasalahan ini simpang siur, disangkanya kantor mereka diserang. Tapi enggak sampai memuaskan, Pak? Enggak. Karena saya langsung ubahkan, saya tarik ke sini. Ya, makanya saya posisikan di sini.